Di video kali ini saya akan mengunjungi pantai yang berada di Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, yaitu Pantai Watu Bale, guys. Untuk akses menuju Pantai Watu Bale cukuplah mudah dijangkau. Waktu tempuh perjalanan dari pusat kota Pacitan sekitar 45 menit. Untuk rute menuju ke Pantai Watu Bale juga terbilang mudah. Dari kota Pacitan ikuti arah jalur lalu lintas JLS atau jalur lintas selatan ke arah timur. Sesampainya di Desa Cetak, Kecamatan Tulaan, terdapat sebuah papan penunjuk sebelah kanan. Rute berikutnya berupa jalur masuk dengan jalan berlapis semen hingga tiba di area parkir kendaraan. Untuk harga tiket masuk yaitu sebesar 5.000 per orang, dengan parkir ada tambahan parkir motor 2.000 jadi 7.000 per orang. Untuk parkir mobil yaitu sebesar 5.000. Untuk jam buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 19 malam. Kita memasuki wilayah area parkir motor. Dan dikarenakan hari ini hari Sabtu dan pengunjungnya tidak terlalu banyak, kita diperbolehkan untuk membawa kendaraan kita berupa sepeda motor sampai ke bibir pantai, ya guys. Dan selanjutnya kita melalui jalan rabat semen yang begitu berkelok dan menurun. Kita akan memarkirkan kendaraan di sini. Selanjutnya kita akan menikmati suasana keindahan Pantai Watu Bale. Pantai Watu Bale ini tidak memiliki pasir seperti pantai-pantai pada umumnya. Lebih menyuguhkan pemandangan batas alam bertebing tinggi yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan, atau bisa dikenal dengan istilah Tanjung Berbukit. Jarak Pantai Watu Bale dari pusat kota tidaklah jauh, ya guys, dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit. Lokasi pantai juga strategis, berada di antara dua pantai, yaitu Pantai Sugi dan Pantai Bidan. Ciri khas dari pantai ini terdapat batu karang besar berada di tengah-tengah pantai dengan bentuk yang tipis dan lebar mirip bale atau balai.
sehingga pantai ini disebut dengan Pantai Watu Bale. Di pantai ini terdapat sebuah jembatan yang menjadi ikon baru dari wisata Pantai Watu Bale. Jembatan yang membentang dari tebing pantai sampai batu karang besar yang berada di tengah pantai tersebut. Ombak di Pantai Watu Bale adalah ombak yang bermusim, terkadang menyuguhkan ombak biasa dan terkadang ombaknya sangat besar dan ganas. Wisatawan yang berkunjung disarankan berhati-hati dengan musimnya ombak pantai tersebut. Pantai Watu Bale memiliki pemandangan yang indah dan tempatnya nyaman. Pantai ini juga sering digunakan untuk kegiatan camping atau berkemah. Selain itu, Pantai Watu Bale juga dapat digunakan untuk memancing. Untuk alamat Pantai Watu Bale di Desa Cetak, Kecamatan Tulakan, untuk kabupatennya Pacitan, Jawa Timur. Di sini disediakan tempat-tempat untuk bersantai, berfoto, atau sekedar mengabadikan momen dikala kalian berkunjung di Pantai Bale ini, guys. Untuk suasana di Pantai Bale ini sangatlah nyaman dan ditemani ombak yang begitu besar dengan angin yang sepoi-sepoi. Ditambah lagi di pantai ini banyak pepohonan yang rindang, jadi tidak terasa panasnya walaupun di siang hari. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata pantai di Kabupaten Pacitan. Objek wisata ini cukup banyak diminati setiap akhir pekan atau libur panjang. Selalu dipadati oleh wisatawan. Pantai yang menawarkan panorama alam yang unik dan menarik untuk Anda kunjungi. Banyak aktivitas seru dan menarik yang dapat Anda lakukan ketika berkunjung di pantai ini. Di pantai ini terdapat batu karang berukuran besar yang berbentuk mirip bale. Maka dari itu, pantai ini disebut dengan Pantai Watu Bale, ya guys. Dan dikarenakan untuk keselamatan pengunjung, jembatan yang menghubungkan ke tebing besar ditutup untuk sementara waktu. Namun, bagi Anda yang akan menikmati jembatan tersebut, akan dilakukan pembayaran lagi sebesar Rp50.000, ya guys. Ini enggak gini, ini ya.
terus ning dienggo. Mana? Sekian video dari saya untuk mengunjungi Pantai Watu Bale. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi kepada kalian semua. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. She asked for